kan dari malam dan dari pagi kita lahir dengan bibirnya sesar. Nah, baiknya kalau banyak besar mas sekitar 3,4 dan lancar semuanya tidak ada apa-apa. Dan ibu pada saat melahirkan sudah langsung bisa menyusui dengan asi eksklusif. Dan kami antisipasi 1-2 hari ini adalah masa pemulihan yang tentu harapannya sebagai orang tua baru, Mas Hasan dan Mbak Erina akan beradaptasi. Khususnya untuk nanti proses ASI dan laktasi, kita akan pandu semaksimal mungkin dan insya Allah semuanya berjalan lancar. Saya kira itu dari kami, Mas. Terima kasih. Namanya tadi kurang clear. Namanya Bebinga. Agak susah ya. Bebinga. Bebinga. Spasi. Sang. Spasi. Tansah Ayu. Disambung, Mas. Tansah Ayu disambung kayak Tansah Ayu. Nanti menyesuaikan. Artinya apa, Mas? Maknanya, Mas. Bebinga itu yang membuat bahagia. Sang Tansah Ayu itu dialah yang selalu cantik dalam tutur kata, paras, semuanya. Udah ya. Terinspirasi dari bahasa mana sih, Mas, ini? Terinspirasi dari bahasa Jawa yang membuat istri saya, nama semua dari istri saya. Udah ya, cukup. Apa? Ini masih di USG kemarin. Nanti kapan-kapan. Belum, tadi sebenarnya pagi tadi sudah datang, tapi karena beliau tadi ada tugas ke Aceh, jadi mungkin nanti malam baru berkunjung. Yang baru berkunjung tadi baru Mas Gibran dengan Pak Selvi. Saya kelahirannya memang direncanakan di Jakarta bukan di Amerika? Ya? Saya orang Jakarta, lahirnya di Jakarta. KTP saya kan KTP sini. Jadi lahir di Jakarta. Memang dari awal direncanakan di Jakarta. Nah ini dokter saya kan dokter Ivan dari awal. Cuma kan saya nggak pernah bilang. Jam lahir 0702 ya dokter. 0702. Iya hari ini. Tadi 3,4 dia mas. Iya. Mas ada pesan atau telepon dari Pak Jokowi atau Bu Irena saya lahir sendiri? Nggak ada. Ada di bawah kok. Oh. Ibu dan mertua saya ada di bawah semua. Kalau bapak kan memang ada kerjaan. Tadi cuma telepon. Apa? Pesan dari bapak? Dia tanya keadaan bayi sama ibunya seperti apa. Saya bilang semuanya alhamdulillah sehat. Tadi proses setelah melahirkan cuma butuh sekitar 1-1,5 jam udah bisa balik ke kamar lagi. Saya kira cukup ya, saya kangen sama anak saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi selamat untuk Mas Kaisang dan Mbak Erina. Mudah-mudahan putrinya.